Babin Kamtibmas Petamburan Aibtu Supriyadi mendatangi lokasi kebakaran yang telah terjadi di Jalan Petamburan 4 RT 9 Jakarta Pusat yang telah menghanguskan dua rumah pribadi dan dua bangunan kontrakan milik Bapak Parman. Diduga api berawal dari rumah Ibu Mami yang disebabkan oleh korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan pada pukul 10:10 oleh 5 mobil pemadam kebakaran. Hingga kini kerugian material belum bisa ditaksir, akan tetapi peristiwa kebakaran ini tak memakan korban jiwa. Selain mengecek TKP, Aibtu Supriyadi juga mencari saksi-saksi untuk dimintai keterangan serta memasang garis polisi. Dari Jakarta, Aibtu Supriyadi, Tribrata TV, salam Tribrata.